gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. Persaingan top skor Piala Dunia 2022 semakin menarik. Lionel Messi kini menyamai gol Kylian Mbappe, sementara Julian Alvarez menempel keduanya. Messi menambah koleksi golnya di Piala Dunia 2022 setelah Argentina mengandaskan Kroasia 3-0 di Lusail Iconic Stadium, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, dini hari waktu Indonesia bagian barat. Kemenangan itu mengantarkan La Albi Celeste ke final. Satu gol dibuat Messi dari titik penalti pada menit ke-34, itu membuatnya sudah mengoleksi 5 gol di Piala Dunia kali ini, sejajar dengan Kylian Mbappe. Meski demikian, Mbappe punya kesempatan menjauh dengan Prancis baru akan memainkan laga semifinal kontra Maroko, Kamis, tanggal 15 Desember tahun 2022, dini hari waktu Indonesia bagian barat nanti. Di bawah Messi dan Mbappe, Alvarez ikut memanaskan persaingan. Dua golnya ke gawang Kroasia berarti penyerang 22 tahun itu kini sudah mencetak 4 gol dan berada di posisi 2 daftar top skor Piala Dunia 2022 bersama Olivier Giroud. Ada potensi keempat nama ini akan berebut sepatu emas di partai final, yang akan terwujud jika Prancis mengalahkan Maroko. Laga final sendiri akan digelar di Lusail, Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, malam waktu Indonesia bagian barat, akhir pekan ini. Berikut daftar top skor Piala Dunia 2022. Nomor 1, Kylian Mbappe dan Lionel Messi, masing-masing 5 gol. Nomor 2, Olivier Giroud dan Julian Alvarez, masing-masing 4 gol. We'll be right back.